Ini udangnya pilih sendiri. Oke. Ini orangnya suruh milih sendiri karena yang menentukan kita sendiri. Kita pilih cari yang lumayan besar-besar aja. Ini tempat parkiran saya. Ini motor saya taruh di sini. Soalnya nanti kalau ke muara jauh, saya jalan kaki. Dan di sini ada warung kopi menyediakan makanan. Ini kolam pancingnya. Kolam pancing di sini ikannya cukup rakus. Cepat ikannya besar-besar di sini. Ada penyedia tempat makan juga, langsung dibakar juga bisa. Dan ini harga per kilonya ikannya. Ada ikan bandeng, cokil, nila sama payus. Lokasi mancingnya di sini tampaknya besar. Tempat pemancingannya besar ini, sampai ke ujung sana. Perjalanan kita sudah kurang lebih 500 meter. Ade, kita lurus saja, masih terus ke sana, ke timur. Nah, kalau sudah sampai ini. Ini ada pertigaan terakhir, dan di sini banyak pasir-pasir kerangnya, banyak karang. Ini berarti menunjukkan kalau tempat kita sudah dekat dari laut. Ini pertigaan ini ada yang belok kanan dan ada yang belok kiri. Tapi kita ambil aja yang belok kiri, karena lokasi kita ada di sana. Nah, di ujung sana. Masih terus aja ini nanti. Nah, ini kita belok kiri lagi. Itu sekitar 150 meter udah lautnya. Ini biasanya saya mancing di sini cokilnya. Di sini bayarnya harian. Harian bayarnya.
lumayan banyak jogelnya di sini, ikan baramundi. Cuma nanti saya coba di spot muara aja di sebelah sana. Saya akan mencoba di spot sini. Ini spot sejuta umat. Biasanya banyak para angler mancing di sini. Cuma nggak tahu ini kok sepi ya. Nah di sini spot kita mas jalannya banyak licin. Habis terguyur hujan daerah sini. Nanti saya coba mancing di sini aja. Cuma ya resikonya banyak ini, kapal-kapal lewat. Tempatnya sebenarnya potensi banget, soalnya ini tempatnya para angler. Cuma nggak tahu hari ini belum beruntung dapat satu tapi model. Sebentar lagi saya cari spot baru. Pindah karena di sini kurang efektif, di sini ikannya kurang, nggak ada yang makan. Tadi satu cuma mojel. Saya mau ke langsung aja ke laut nanti. Ini jaraknya kurang lebih 100 meter sudah laut. Tapi sebentar lagi aja, kita tunggu sebentar. Ini apa ada tarian? Selamat siang dulur. Ini saya mau mancing ditambah orang. Tapi sebelum mancing pastikan kita minta izin dulu. Jangan asal-asalan mancing, karena kita juga punya etika, ini milik orang lain, supaya tidak dianggap sebagai pencuri. Di sini banyak ikan baramundinya. Dan ini pemilik tambaknya. Mas Sinten mas? Asmane? Mas Hasan. Kalau mancing di sini harus izin dulu, jangan asal-asalan mancing, karena kita punya etika, nggak sembarangan, karena ini milik orang lain. Mak jarang, terkes, wah ucul. Sore guys, ini saya dengan Mas Hasan. Dia angler dari Surabaya, punya tambak, juga punya menyewakan perahu. Kalau mungkin ada yang mau menyewakan
spotnya di Rumpon sama mana ini, Muara, Muara Wonorejo dan sekitarnya. Ini dengan Mas Hasannya. Ini saya dibantu, ditolong naik perahunya Mas Hasan untuk balik daripada jalan. Dan itu para pengunjung wisata. Hari sudah sore dan saya mau pulang, mau balik. Hari ini kurang beruntung, tadi mocel terus. Ya, tetap ikuti acara mancing Sinyo Mancing. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk video selanjutnya, semoga aja dapat memberikan informasi, dapat memberikan apa ya, tutorial-tutorial cara mancing, teknik-tekniknya, dan spot-spotnya yang ada di Surabaya Liaran. Terima kasih.